sosialisasi rutin dari pusamania di setiap akhir pertandingan. Di laga kandang pertama ini, Jele Goseling mendapat kehormatan memukul drum, diikuti oleh tepuk tangan fans dari seisi stadion termasuk VIP. Salut. Kemari hari ini manis untuk para penonton atau pendukung setia Borneo FC, karena di laga kandang pertama Pesut Etam menang dengan skor 3-1 di laga yang panas melawan Bali United.